Ya mungkin ini adalah jenis-jenis varanus yang nggak boleh kalian pelihara, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini Babang mau ngasih tahu ke teman-teman semua tentang varanus-varanus apa aja atau biawak-biawak apa aja yang dilindungi oleh pemerintah kita, teman-teman. Atau yang biasa juga disebut appendix. Tapi di sini kita nggak ngebahas appendix berapa, tapi ya mungkin ini adalah jenis-jenis varanus yang nggak boleh kalian pelihara, teman-teman. Karena menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Republik Indonesia nomor P20, ada beberapa jenis varanus yang dilindungi dan tidak boleh dipelihara oleh individu ataupun komunitas, teman-teman. Tapi tidak termasuk ketek ataupun sipi. Jadi teman-teman, biawak adalah salah satu jenis reptil yang paling disukai juga oleh pecinta-pecinta reptil, teman-teman. Karena perawatannya yang cukup mudah, juga ukurannya. Beberapa jenis biawak-biawak ada yang memiliki ukuran yang kecil dan tidak terlalu besar, adapun yang sangat besar itu gimana kesukaan para reptiler. Namun pemerintah juga memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pihak individu maupun komunitas, teman-teman. Yang pertama kita punya varanus open baby atau varanus atau biawak rata, ya teman-teman. Yang kedua kita punya varanus Bekari atau juga biawak aru, teman-teman. Dan yang ketiga kita punya varanus indicus, teman-teman, atau biawak Maluku. Di nomor keempat kita punya varanus melinus atau biawak banggai. Nomor limanya kita punya varanus komodoensis atau biawak komodo. Di nomor enamnya kita punya varanus nebulosus atau biawak abu-abu, teman-teman. Di nomor 7 kita punya varanus panoptes atau biawak coklat. Di nomor 8 kita punya varanus prasinus, teman-teman, atau biawak hijau. Dan di nomor 9 berarti varanus semilis atau biawak kerdil, teman-teman. Selanjutnya kita punya varanus atau biawak misol. Lalu kita punya varanus timorensis atau biawak timor, teman-teman. Dan juga varanus Togianus atau varanus atau biawak yang berasal dari Pulau Togian, teman-teman. Dan satu lagi, teman-teman, tidak lupa kita punya varanus Bohmei, teman-teman, atau biawak Waigeo, teman-teman. Jadi, teman-teman, biawak adalah salah satu jenis reptil yang paling disukai juga oleh pecinta-pecinta reptil, teman-teman. Maka dari itu, bagaimana kita juga sih untuk mencermati dan memilih reptil-reptil yang baik untuk kita pelihara, teman-teman. Oke, teman-teman semua, mungkin cukup segitu saja dari Babang. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe di channel Babang agar Babang bisa terus membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih.